القرآن واصبح حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal PAI kelas 8 pada bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Soal yang pertama, meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, kita harus A. mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah SWT. B. percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah SWT. C. percaya dan mengamalkan semua kitab-kitab yang ada. Dan D. menganggap bahwa Al-Quran saja yang perlu dipercayai. Yang paling tepat adalah percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah SWT. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan ada empat kitab yang diturunkan kepada empat rasul. Empat rasul tersebut adalah A. Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad. B. Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad. C. Nuh, Daud, Isa, Muhammad. Dan D. Musa, Daud, Isa, Muhammad. Itu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, di antara empat kitab Allah yang paling awal atau terdahulu adalah kitab yang paling awal A. Taurat, B. Al-Quran, C. Zabur, D. Injil. Tentu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 4. Semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang A. tata cara bersuami istri, B. perintah mengesakan Allah SWT, C. larangan membunuh binatang, D. perintah bersatu padu. Yang ada di semua kitab Allah adalah perintah tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, kitab Zabur diturunkan pada abad ke A. 16 sebelum Masehi, B. 12 sebelum Masehi, C. 10 sebelum Masehi, atau D. 5 sebelum Masehi. Zabur. Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil pada awalnya ditulis dengan bahasa A. Ibrani, B. Yunani, C. Tibeti, atau D. Suryani. Jawabannya adalah D. Suryani. 7. Wa atayna Dawuda Zabura. Quran surah Al-Isra ayat 55 tersebut menjelaskan tentang A. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Musa alaihissalam. B. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. C. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan D. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daud, ada kata Daud, ada Zabur, berarti Zabur kepada Nabi Daud. Nomor 8, pengertian suhuf adalah A. wahyu yang diterima para nabi dan dibukukan, B. ucapan para nabi yang sudah tertulis dan dibukukan, C. ketetapan para sahabat nabi yang telah dibukukan, D. lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibukukan. Suhuf itu tidak dibukukan ya. Nomor 9, di antara nabi berikut ini yang menerima suhuf adalah A. Nabi Harun alaihissalam, B. Nabi Ibrahim alaihissalam, C. Ismail alaihissalam, D. Sulaiman alaihissalam. Jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 10, atau nomor terakhir, semua peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar.
sedangkan peraturan yang berasal dari manusia belum tentu benar. Sebab, A. Manusia sebagai makhluk sosial. B. Tidak ada makhluk yang sempurna. C. Manusia memiliki banyak kelemahan. D. Al-Quran merupakan peraturan yang benar. Jawaban yang tepat adalah C. Manusia memiliki banyak kelemahan. Demikian pembahasan kita tentang soal-soal QI di kelas 8. Al-Afu Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.